Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam tazkirah ini, saya ingin menceritakan tentang sebuah kisah mengenai seorang sufi yang berpesan kepada anak muridnya untuk berhenti daripada menjadi sebiji keras. Kisah ini bermula apabila sufi tersebut perasan bahawa anak muridnya kebelakangan ini selalu kelihatan murung. Sufi itu pun mendekati anak muridnya dan bertanya, "Nak, mengapakah kebelakangan ini engkau kelihatan murung? Bukankah banyak keindahan yang ada di dunia ini? Di manakah perginya wajah bersyukurmu?" Anak murid itu menjawab, "Wahai guru, kebelakangan ini aku ditimpa dengan pelbagai masalah sehingga kan berasa sukar untuk tersenyum." Guru itu pun berkata, "Sekarang aku ingin engkau ambilkan kepadaku segelas air dan dua genggam garam." Anak murid itu pun melakukan permintaan gurunya tanpa sebarang bantahan. Setelah mengambil segelas air dan dua genggam garam tersebut, gurunya berkata, "Masukkan segenggam garam ke dalam segelas air dan rasa airnya sedikit." Anak murid ini pun merasa air yang telah diletakkan garam tersebut. Setelah merasa, gurunya bertanya, "Bagaimana rasanya?" Anak murid ini pun menjawab, "Rasanya sangat masin." Gurunya pun tersenyum. Setelah itu, gurunya berkata, "Sekarang aku mahu engkau ikut aku ke sebuah tempat." Anak muridnya pun mengikut gurunya ke sebatang sungai berhampiran dengan tempat anak muridnya menuntut ilmu. Setibanya di sungai, gurunya berkata, "Campakkan segenggam garam lagi ke dalam sungai dan aku mahu engkau rasa air sungai itu." Anak muridnya itu pun mencampakkan garam tersebut dan merasa air sungai. Gurunya pun bertanya, "Bagaimanakah rasanya?" Anak muridnya menjawab, "Segar, segar sekali." Gurunya bertanya lagi, "Dapatkah engkau merasakan garam yang engkau lemparkan tadi?" Anak muridnya menjawab, "Tidak sama sekali." Gurunya tersenyum dan membiarkan anak muridnya menikmati air sungai sehingga puas. Anak muridnya selesai meminum air sungai itu, gurunya pun berkata, "Nak, hidup itu adalah seperti segenggam garam. Tidak lebih dan tidak kurang. Hanya segenggam garam. Dugaan atau masalah yang perlu engkau hadapi sepanjang hidupmu yang sudah dikadar oleh Allah sesuai dengan kemampuanmu. Setiap manusia yang dilahirkan dunia ini pun begitu. Tidak ada seorang manusia, walaupun seorang Nabi atau Rasul, yang bebas daripada masalah dan juga penderitaan." Anak murid itu terdiam mendengar kata-kata gurunya. Gurunya pun menyambung, "Tapi nak, kemasinan penderitaan atau masalah yang dihadapi sangat bergantung kepada besarnya hati ataupun kalbu yang menampungnya. Sekiranya engkau tidak mahu merasa kemasinan dugaan ataupun masalah, berhentilah menjadikan hatimu seperti sebiji gelas. Sebaliknya, jadikanlah hatimu seluas dan sebesar sungai supaya setiap dugaan yang engkau terima, engkau dapat hadapi dengan hati yang tenang." Pengajaran daripada kisah ini ialah, walau sehebat mana pun dugaan ataupun masalah yang kita hadapi, terimalah segalanya dengan hati yang tenang dan anggaplah ia sebagai tanda kasih Allah kepada kita. Setiap ujian yang kita hadapi pasti akan mengingatkan kita kepada siapa kita ingin memohon pertolongan dan bergantung. Allah sentiasa ada untuk kita walau sesukar mana pun keadaan dan juga walaupun kita bersendirian tanpa sesiapa. Ingatlah, setiap dugaan pasti ada hikmahnya dan setiap kesedihan insya-Allah pasti akan ada kebahagiaan di akhirnya. Sekian daripada saya. Assalamualaikum.